Dan jarumnya harus menghadap ke atas dan harus sesuai nodin. Jarumnya terdekat di 0, di 1, di 2, di 3, 4, dan seterusnya. Itu jarumnya harus sesuai. Dan posisi indikator usahakan seperti ini. Harus tarik dan harus diposisi dengan antena. Jadi ini adalah cara contoh pengambilan azimut. Adapun cara pengambilan panoramik, kita ini adalah contoh cara pengambilan panoramik. Jadi harus kelihatan rumah di sekitarnya dan ini adalah contoh cara pengambilan panoramik.